السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وآله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوه الا بالله أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في محكم تنزيله ان عده الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتحب ان يلين قلبك وتدرك حاجتك. ارحم اليتيم وامسح رأسه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المكرم والمحترم ينسيا حرمتي سجنتي اخينا الحبيب هاشم bin Alawi Al-Attas Al-Mukarram Wal-Muhtaram Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami' Husnul Khatimah Serta para asatid Para sesepuh yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu Juga para aparat pemerintah Bapak lurah, kelurahan Desa Cipenjo, serta ketua RW, ketua RT, hadirin, hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul bersama di Aula Masjid Jami' Husnul Khatimah. Yang pertama, memperingati Tahun Baru Islam atau Tabligh Akbar masuknya Tahun 1445 Hijriyah. Bu, bu, jangan pernah ngobrol. Saya ngomong enggak banyak. Nanti insya Allah akan diteruskan oleh Al Habib Hussein bin Muhsin Al Attas. Yang pertama kita memperingati masuknya tahun baru Islam 1445 1440 Lima Hijriah. Emang kalau ama tahun Hijriah rada-rada kurang apal. Ya, Bu. Bu. Hari kemerdekaan tanggal berapa, Bu? tuh apal kan? Hari Tasua tanggal berapa, Bu? Tuh, diam. Ya. Padahal dalam Al-Qur'an Allah berfirman begini, Bu. Bu, Dalam Al Allah inna, inna في القران الله بر إن إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم إن عدة الشهور سوسونغو جمله بلان jumlah bulan yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada dua belas bulan yang Allah akuin nih yang Allah akui sebagaimana agama yang Allah akui adalah agama Islam doang bulan juga begitu yang Allah akui ya bulan yang Allah akui 12 bulan bukan bulan masehi tapi bulan hijri hijriah bulan Islam ya inna iddatas syuhuri indallah di sisi Allah ya inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran ada 12 bulan dari kapan tuh dua belas bulan adanya? Yauma khalaqas samawati wal ard semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi semenjak Allah ciptakan langit dan bumi ini 12 bulan udah ada. Sebelum ada Januari, Februari itu bikinan manusia kalau itu. Ya, kalau itu bikinan manusia, Manusia nggak diaku sama Allah. Yang diaku sama Allah itu bulan Islam. Bukan berarti kita nggak boleh anggap tuh bulan Masehi boleh. Tapi bulan Islam harus kita lebih apal. Tahun Islam harus kita lebih ha, hafal karena sangkut pautnya kepada Islam itu ya bulan Hijriyah. Coba ibu-ibu pernah dengar gak bulan Masehi dari bulan Januari sampai Desember yang disebut sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa kagak kira-kira? Ada gak? Ada gak Nabi sebut umpama Januari gol Rasulullah SAW syahr Januari umpama ada gak begitu? Atau syahr Februari ada gak? Enggak ada. Cuman kenapa orang kok lebih apal bulan-bulan masehi daripada bulan Islam? Karena nih karena nih Ya gajiannya pakai bulan masehi tuh ujung-ujungnya adalah duit ada sangkut pautnya medunia. Nah ini kita bisa pikirkan ya mana yang lebih kita utamakan harusnya urusan akhirat apa urusan dunia akhirat mesti kita lebih pentingkan Allah berfirman Al-Quran wal khairun laka minal ula wal akhiratu khairun wa abqa ya. fima ataka Allah ad-daral akhirah baru wala tansa nasibaka minat dunia akhirah dulu jadi mesti kita lebih hafal mesti kita lebih tahu ya bu bu pak ini bapak-bapak kagak suaranya pak Nah, iya, dari tadi habis Habib manggil ibu-ibu. Baik, begitu ya, bapak-bapak gak pernah dipanggil ya. Ada yang nanya begini, itu beb, kok kalau tahun Hijriah 1445 Masehi 2023, kalau tahunnya memang dimulai dari hijrahnya Nabi. Tahunnya dimulai dari hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madi, Madinah. Tapi kalau bulannya kan disitu di situ di Al-Qur'an disebut bulannya inna jumlah bulan yang ada di sisi Allah 12 bulan dari semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Nih buktinya nih. Buktinya. Saya mau tanya sama para hadirin, duluan mana? Hijrahnya Nabi, apa isra Mi'rajnya Nabi? Mana lebih dulu hijrahnya Rasulullah? Apa isra Mi'rajnya Rasulullah? Mana lebih dulu, kira-kira Isra dan Mi'raj? Isra dan Mi'raj itu lebih dulu dari hijrahnya Nabi. Nah saya mau tanya sekarang Isra Mi'rajnya Nabi tanggal berapa? 27 bulan apa? Bulan Rajab Sedangkan tahunnya belum mulai Kan belum hijrah Bulan apa? Bulan Ra Rajab Satu lagi contoh Kelahiran Nabi Muhammad Kelahiran Nabi Muhammad nggak usah pakai saya tanya Mana dulu hijrahnya Nabi apa lahirnya Nabi Ya jelas lahirnya Rasulullah Rasulullah. Lahirnya Rasulullah bulan apa? Bulan apa? Bulan Rabiul Rabiul Awal sedangkan tahun hijriahnya belum dimulai, tapi bulannya udah dimulai. Ya. Apalagi bulan-bulan yang lain termasuk bulan Muharram. Ini bulan Muharram istilah kata bulan yang nyohor dari dulu dari sebelum Nabi Muhammad ini bulan yang nyohor ketika Rasulullah saw sedang berjalan dengan para sahabatnya bertemu oleh sekelompok orang Yahudi ya mereka berpuasa ini orang Yahudi berpuasa nih, ya, hari Asyura atau tanggal 10 Muharram, tanggal 10 Muharram, setiap tanggal 10 Muharram tuh orang-orang Yahudi puasa mereka. Nabi nanya, "Kenapa kalian berpuasa? Apa kata orang-orang Yahudi?" karena Allah selamatkan Musa ya orang Yahudi kan nabinya nabi Musa mereka mengakui nabinya nabi Musa walaupun mereka enggak taat kenapa saya katakan enggak taat karena ketika Allah utus Nabi Muhammad yang mana di dalam kitab Taurat disuruh untuk beriman kepada Nabi Muhammad tapi mereka enggak beriman mereka mengakui Nabi Musa adalah nabi mereka, tapi mereka enggak taat. Ya. Nah, mereka tanggal 10 Muharram puasa apa sebabnya? Kata mereka karena Allah selamatkan Musa tanggal 10 Muharram dari kejaran Firaun. Allah selamatkan itu bertepatan tanggal 10. Jadi zaman Nabi Musa noh. Ya, ini bulan Muharram sudah dari zaman Nabi Musa sudah nyohor bahkan di dalam kitab-kitab sejarah dikatakan banyak peristiwa-peristiwa yang istimewa terjadi di, di tanggal 10 Muharram di antaranya adalah Allah sembuhkan Nabi Allah Ayub tanggal 10 Muharram dari penyakitnya Allah pertemukan Nabi Allah Ayub dengan anaknya Nabi Allah Yusuf di tanggal 10 Muharram Muharram banyak kejadian-kejadian yang mulia tanggal 10 Muharram itu. Jadi bulannya itu udah dari dulu dari Allah ciptakan langit dan bumi ini bulan udah ada. Bulan Hijriyah. Ya. Dan seluruh syiar-syiar Islam sangkut pautnya sama bulan Hijri Hijriyah seluruh syiar-syiar Islam ya. Yang pertama tahun baru Islam adanya di bulan Muhar, Muharram dan nggak ada habisnya. Ntar habis Muharram, Sofar, habis Sofar apa habis tuh? Rabiul Awal. Ada syiar lagi apa? Peringatan Maulid. Peringatan Maulid terus tuh. Orang peringatan Maulid karena nabinya mulia, nabi istimewa, jadi bukan cuma tanggal 12 Rabiul Awal aja ya terus sampai Sri Maulid Robi terus Jumadil Awal Jumadil Thani masih banyak yang memperingati Maulid habis itu ada lagi syiar Islam di bulan Rajab yaitu peringatan Isra dan Mi'raj bulan Rajab habis itu bulan Syaban banyak yang merayakan Nisfu Syaban atau Tarhib Ramadan nanti ada lagi bulan Ramadan syiar lagi Islam di situ. Ntar ada lagi Lebaran Idul Fitri, Lebaran Idul Adha. Jadi banyak banget syiar-syiar Islam yang kayaknya kita nggak perlu mensyiarkan syiar-syiar di luar Islam. Ya, syiar-syiar yang ada di luar Islam, apalagi yang ada sangkut pautnya sama Barat. Ya, yang ada sangkut pautnya sama Barat seperti hari Valentine. Nah, tanggal berapa tuh hari Valentine, Bu? Bu. Bu. 14. Empat 14. Bel? Empat Nyaut aja enggak usah kayak malu. Ya, tanggal 14. Ini kadang-kadang ya. Atau tahun baru Masehi. Nah, banyak nih. Bukan berarti enggak boleh ya merayakan tahun baru Masehi boleh. Tapi merayakannya tidak dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh dia berdoa. Boleh ya? Boleh. Tapi harus mendahulukan tahun baru is Islam. Giliran tahun baru Masehi dia rayain, dia meriahkan. Tapi giliran tahun baru Islam sepi anyep. Banyak yang seperti itu. Umat Islam lagi, orang Islam lagi. Jangan kita bangga selain agama is kita harus bangga kepada kita punya agama karena agama kita agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang lain tidak ada yang diaku Inna dina inda Allahil Islam Agama yang diaku sama Allah subhanahu wa ta'ala Sungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanya Islam Wa man yabtagi ghairal Islam adinan Falan yukbala minhu Siapa orang Ya yang menganut selain Islam Ya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia di akhirat nanti salah satu di antara orang-orang yang ru, rugi. Jadi syiar Islam dulu kita ramein. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa man yu'azzim sya'air Allah fa inna min taqwall." siapa orang yang mensyiar yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu dari takwa hati kita mensyiarkan ni tahun baru Islam ini salah satu sebab untuk membuat hati kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh jasad tidak mungkin bertakwa kepada Allah kalau hatinya tidak bertakwa Nabi katakan dalam hadis ala inna fil jasadi mudghah Iza saluhat saluhal jasad Wa iza fasadat fasadal jasad. Ketahu, Ketahuilah bahwasannya di, di tubuh kita ini Ada satu gumpal daging Apabila bagus satu gumpal daging itu Maka seluruh anggota badan akan bagus, akan baik Jadi kalau segumpal daging itu bagus Bertakwa Maka seluruh anggota badan akan bertakwa Tapi kalau anggota segumpal daging itu rusak, jelek, maka seluruh anggota badan akan ikut jelek. Ala wahyal galat ketahuilah bahwasannya segumpal daging itu adalah ha hati. Jadi kalau hati bertakwa, insya Allah seluruh jasad kita, anggota badan kita akan ikut bertakwa bertakwa ini kita hadir dari rumah masing-masing untuk mensyiarkan tahun baru yang salah satu syiar Islam mudah-mudahan menjadikan hati kita selalu bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian kita juga merayakan di malam ini kalau bahasanya lebaran anak yatim atau santunan Yatim yang mana ini juga salah satu perintah di dalam agama Islam. Bahkan Nabi menekankan betul di dalam ayat-ayat Al-Qur'an banyak yang menganjurkan memerintahkan kita untuk memuliakan anak yatim. Ara'aitallazi yukadzibu bid-din fadzalikal orang yang membiarkan anak yatim yang tidak memperdulikan anak yatim Adalah termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Kata Allah, termasuk digolongkan orang-orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang tidak memperdulikan anak yatim. Ya, nah, ini bahaya sekali. Ya, dan hadis Nabi SAW Alaihi Wasallam. yang bunyinya begini Atuhibbu an yalina qalbuk wa tudrik hajatak Apakah kalian senang hati kalian menjadi lembut hati kalian menjadi tenang hati kalian menjadi tentram nyaman nggak ada sumpek, nggak ada suntuk, nggak ada sedih. Mau apa nggak kira-kira? Mau kan? Itu yang kita harapkan. Yang mana dokter hati itu nggak ada di rumah sakit manapun, nggak ada dokter praktek ahli hati membersihkan hati, bikin tenang hati. Ada nggak? Nggak ada kan? Biar rumah sakit mewah sekalipun berobat, dokter saya sumpek terus dokter ini ya Allah bagaimana nih dokter? nggak bisa ada ahli hati ya paling menyembuhkan penyakit hati seperti lever ya atau ada hatinya ada, ada penyakit itu bisa tapi kalau untuk ketenangan jiwa ketenangan hati nyaman enak legowo selalu bersyukur selalu konaah kepada Allah ini salah satu kelembutan kelembutan hati yang Nabi katakan kamu pengen nggak hati kamu jadi lembut kamu pengen enggak hati kamu jadi tenang wa tudrika hajataka dan kamu pengen enggak segala keperluanmu akan kamu capai. Segala hajatmu, segala keinginanmu kata Nabi. Keinginan, kita banyak keinginan enggak hidup? Banyak apa enggak? Keinginan, kepengenan. Ya, maksud tujuan kita pengen begini. Ya, yang bujangan pengen buru-buru nih. Nikah yang udah nikah belum punya anak pengen cepet-cepet punya ah, anak yang punya utang banyak pengen buru-buru bayar kan begitu yang belum punya rumah pengen punya rumah yang belum ah, itu kan banyak keinginan apapun Nabi nggak katakan baik keinginan dunia atau akhirat itu umum sifatnya. Nah Nabi tawarkan kita mau gak kita punya keinginan punya hajat punya keperluan Allah hasilkan kita capai tujuan kita. Mau apa enggak kira-kira? Mau enggak? Mau. Terkadang kalau kita berdoa, nih kita berdoa nih kepada Allah. Ya. Seberapa banyak sih kita hafal doa? ya atau seberapa banyak sih kita bisa menyebutkan keperluan-keperluan kita di dalam doa kadang kita perlu sesuatu ketika kita berdoa kepada Allah kita lupa buat nyebutin banyak yang begitu tuh. ya Allah lupa nyebutin cuman ini doang ini doang tapi banyak lagi hajat-hajat makanya Nabi ajarin kita doa begini Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ya Allah aku minta kebaikan semua dah yang baik-baik ajilihi wa ajilihi yang sekarang yang entar wa dan aku berlindung kepadamu dari keburukan ya kullihi keseluruhan ajilihi wa ajilihi mau yang sekarang mau yang nanti jadi yang buruk-buruk disingkirin nah ini nabi tawarkan kita hajat mau yang kita sebut kek mau yang enggak kita sebut kek atau yang yang kita fikirin ke atau yang kita kagak fikirin atau yang belum kita minta belum kita fikirin tuh hajat Allah kabulkan tuh hajat mau apa nggak kira-kira mau nggak mau kata Nabi SAW Alaihi Wasallam irhamil yatim sayangi anak yatim irhamil yatim sayangi anak yatim Sayang ini adanya di mana? Sayang ada di mana? Hati. Sekarang saya mau tanya, ibu-ibu sayang nggak mana? Sayang kan. Ketika anak itu punya kebutuhan, buru-buru gak kita kasih tuh kebutuhan tuh anak? Kasih kan? Nah anak yatim pun begitu, sayang itu di hati adanya. Bukan berarti, gue sayang sama anak yatim. Tapi tetangganya tuh yatim dibiarin aja butuh sesuatu dia nggak ladenin, dia nggak hirau, dia nggak pedulikan. Itu bukan sayang namanya. Sayang itu di hati adanya. Seperti sayangnya ibu sama anak-anak ibu. Sayang kita. Ketika anak kita pengen makan, kita kasih. Ketika anak kita perlu harta, kita kasih. Ketika anak kita belum ada pakaian, kita beliin. Ketika pakaiannya sudah rusak atau sudah jelek atau sudah lusuh, kita ganti yang baru. Itu sayangnya ibu sama anak ibu. Itu sayang yang betul-betul, namanya ya sayang yang betul-betul ada perbuatan di situ. Bukan sayang doang, sayang saya, anak yatim sayang sama, tapi anak yatim tidak diperdulikan sama dia. Bukan sayang namanya, makanya Nabi nggak perlu sebutkan kasih di harta enggak, karena kasih sayang ini udah sifatnya umum. Kalau udah sayang, pasti dia bahkan perdulikan tuh anak-anak yatim. Pasti dia bakal kasih kebutuhan, berikan kebutuhan tuh anak yatim. Ini rahmat Udah sifatnya umum. Sayangi anak yatim. Perdulikan mereka. Bantu mereka. Ya, anggap mereka seperti anak kita sendiri. Tuh kalau kita pengen dua macam itu. Kemudian Nabi katakan wamsahra sahu dan usap kepala usap kepalanya artinya tanda sayang ya tanda sayang orang itu biasanya mengusap kepala diusap gitu sayang. Nah, ini resep dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti bisa diambil kesimpulan begini. Ya. Saya contohkan begini Bu. Kalau kita berobat ke dokter, berobat ke dokter, Bu, Bu, kita berobat ke dokter. Dokter saya ngerasain sakit ini, diperiksa sama dokter. Oh, sakitnya Anda nih, ini. Ya, ini perutnya ada masalah. Ya udah, Dok, obatin, Dok, dikasih resep sama dokter. Dikasih. Resep ini obatnya kalau perut Anda mau sehat nih ada resep obat pertama ditulisnya sama dokter, obat kedua ditulisin. Ya. Kira-kira ini resep. Ya. Ini resep kalau kita pengen sehat perut kita, kita tebus apa enggak? Tebus kan kita minum apa enggak nih resep obatnya. Minum kan? Berarti yang butuh ini obat sama kita apa kita sama obat? Yang butuh, kita butuh sama obat atau obat butuh sama kita. Kita butuh sama oh obat. Begitu kita perumpamakan kepada anak yatim. Kalau nabi kasih resep dua apa kasih nabi kasih apa namanya? dua dua apa namanya? dua macam keinginan kita. Nih kalau Anda mau begini atau Anda mau begini, nih resepnya sayangin anak yatim. Nah, berarti kira-kira kita yang butuh sama anak yatim, apa anak yatim yang butuh sama kita? Kita yang butuh kepada anak, bukan anak yatim yang butuh sama kita. Bahkan di dalam bab sodakoh saja, bab sodakoh nih, Islam mengajarkan kalau kita memberi kepada satu orang fakir atau miskin, kita beri sodakoh, jangan kita merasa mereka butuh sama kita. Tapi kita yang butuh sama mereka. Nah, begitu juga anak yatim. Kita yang butuh anak yatim, bukan anak yatim yang butuh sama kita. Kita butuh mereka karena kalau kita sayangi mereka, maka dua keinginan kita ini akan tercapai, yaitu: yang pertama, ketentraman jiwa, ketenangan hati, kelembutan hati; yang kedua adalah seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Berarti kita yang butuh sama anak yatim. Muliakan mereka. Makanya kalau di dalam di dalam syariat itu di dalam kitab disebutkan ikramul yatim memuliakan anak yatim. Memuliakan mereka. Seakan-akan kita yang butuh sama mereka. Nah ini para hadirin hadirat jamaah sekalian. Karena kalau kita sayangi mereka, dua keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan cuma muharram saja ini muharram lebarannya ya ibarat kata lebaran mereka mungkin lebih kita santun mereka ya di hari-hari biasa pun harus kita perhatikan mereka ya kadang banyak orang banyak orang yang begini mereka punya hajat Bisnis lah ya, atau objek nanti dia bilang begini: nanti ketika saya hasil objek saya ini, saya mau santunin anak yatim itu salah. Nggak ada orang setelah sehat dari penyakit baru minum obat ya? Kan, setelah sehat penyakit baru minum nggak ada. Jadi, kalau mau sehat minum obat baru ente sehat kan begitu. Nah begitu juga ini anak yatim Kalau ente urusan mau hasil Santunin dulu anak yatim Pancing dulu dengan menyantuni mereka Baru nanti kalau sudah dapat hasil Objek kita hasil besar umpama. Kalau mau dikumpulin, kumpulin lagi nggak apa-apa Yang penting pertama Santuni dulu mereka Kalau urusan kita pengen dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita doakan Ya mudah-mudahan yang menjadi perantara acara pada malam hari ini santunan anak yatim para panitia semuanya mudah-mudahan keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita yang ikut andil yang membantu baik hartanya dukungannya doanya mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita Allah panjangkan umur kita dalam taat dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita yang baik mati dalam keadaan husnul Khatimah Itu yang dapat saya sampaikan para hadirin Mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat saya Dan umumnya buat kita semua wa wa'iyakum ajma'in Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh